والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada dewan juri yang terhormat, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang saya hormati, teman-temanku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada dewan juri yang saya hormati, sebelum menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama saya Aida Nur Aprilia Suyadi, dewan juri yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa patah kata mengenai akhlak terhadap orang tua. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengajak hadirin sekalian membayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas merawat dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan tanpa lelah. Dewan juri yang saya hormati, oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai seorang anak harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita sebagai anak harus memperlakukan kedua orang tua dengan cara-cara yang baik. Surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah. Dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibumu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dewan juri yang saya hormati, lalu bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita? Kita harus menghormatinya sesuai yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk orang yang berada di atas sumpah. Sunnah kami siapa saja tidak menghormati yang lebih tua darinya. Misalnya dalam menampilkan wajah di hadapan kita, misalnya dengan wajah yang lembut, penuh senyum dan penuh senyum kepada orang tua. Demikian juga ketika berbicara, dimulai dari cara memanggil orang tua. Dan beberapa sebutan yang kembali kepada urf atau kebiasaan. Kemudian cara bicara juga dengan sopan dan lemah lembut. Selalu berusaha untuk membuat hati orang tua senang dan tidak membantah orang tua. Maka dari itu kita harus berbakti kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Dan berkatalah kepada ibu dan bapak dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kau berkata ah, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Dewan juri yang saya hormati, bisa ditarik kesimpulan bahwa kita harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Jaga dan muliakanlah mereka. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya, karena ridho Allah terletak pada ridho mereka dan murka Allah terletak pada mereka. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, itu berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika di sumur ada ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Dan kalau umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Burung irian, burung